kok udah nulis. Oh iya, ini PR. Aku takon Dani lah. Kono PR ta? Dinanya aku. Oke, pembelajaran kali ini kita akan membuat kelompok. Masing-masing kelompok itu 5 orang. Boleh cowok cewek. Mau dibuatin bapak atau kalian sendiri? Kita sendiri. Silakan dibuat kelompoknya terlebih dahulu. Anak-anak ini istirahat dulu ya. Wah, iso mangane aku susah-susah kayak gini. Oke, latih. Ayo mana kok. Ayo, takut dong. Jadi gini, Mbak Jelasi,
memang agak kasar. Emang orang sana itu biasanya ngomongnya kasar, beda lagi sama kita yang ngomongnya halus. Jadi kalian harus bisa memaklumi, harus bisa beradaptasi dan latih. Udah mulai dari sekarang kalian harus berteman dengan latih, jangan ada yang mengutilkan latih atau intinya latih harus ditemani kalian semua. Sekarang kalian bisa minta maaf ke latih. Minta maaf. Gimana latih? Ya maaf, saya maafin mereka. Ya udah, kalian harus berteman sama latih, gak ada yang berkonflik-konflik di kelas ini. Semuanya komen kelasnya harus tentram, gak ada yang dikucilkan maupun gak ada yang disenangkan. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kalian semua. Sudah cukup sekian pembelajaran kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Pancasila, tanamkan di dalam darah. Profil belajar Pancasila.